Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Jan Arif, ingin mengucapkan selamat buat tim sepak bola Teluk Naga yang sudah menjadi juara satu di turnamen sepak bola sekecamatan Teluk Naga. Mudah-mudahan ini jadi prestasi yang bisa dipertahankan ke depannya dan tetap semangat untuk tim kecamatan sepak bola Teluk Naga. Bravo. Saya Antoni Jomambala dari Persikap Usta mengucapkan selamat untuk tim sepak bola FC Desa Teluk Naga yang sudah menjadi juara satu dalam turnamen sepak bola sekecamatan Teluk Naga. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Jayakusuma ingin mengucapkan selamat untuk tim sepak bola FC Desa Teluk Naga setelah menjuarai turnamen sepak bola sekecamatan Teluk Naga. Semoga kedepannya semakin jaya dan sukses. Bravo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat untuk Desa Teluk Naga yang sudah menjadi juara satu tadi di turnamen kecamatan Teluk Naga. Jaya selalu, lura atik. Semangat. Axel segera mengirim DP. Raja Naga dan Axel DP. Tadi akan dok. Axel apa? Baiklah, para penonton dan tamu undangan, kita sama-sama dengarkan dan nyanyikan bersama-sama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dimohon kepada para penonton dan tamu undangan, dimohon berdiri. Oh,
Penonton dan tamu undangan dipersilakan duduk kembali. Ya, inilah kick-off babak pertama yang akan berlaga antara Raja Naga berhadapan dengan Axel. Sama-sama kita saksikan. Sebelum laga pertandingan dimulai, dimohon kepada Bapak Haji Daniel Ramdhani atau DRN selaku Ketua Askap Kabupaten Tangerang untuk memberikan sambutan. Padanya dipersilakan. Dimohon kepada Bapak Dewan Satri untuk mendampingi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam olahraga. Yang terhormat Bapak Dewan, Pak Sapri ya. Yang kami hormati Ketua PSI atau Kepala Desa Kampung Melayu Barat. Yang saya hormati Kepala Desa Lemo, Bapak Sapri ya. Yang saya hormati Ketua KOK serta seluruh insan sepak bola masyarakat Klub Naga yang kami banggakan. Yang pertama, kita tentu bersyukur ya, bahwa pada hari ini kita dipertemukan di Stadion Mini Tunas Jaya Kecamatan Teluk Raga dalam rangka menghadiri final Teluk Naga Super League 2022. Luar biasa ya. Kami yang pertama dari Askap PSSI Kabupaten Tangerang mengucapkan respon atau respon yang luar biasa ya dari masyarakat atas kerjasama yang baik, yang rapi ya antara KOK, kepolisian, masyarakat, ya ketua dewan, seluruh pencinta sepak bola olahraga, bahwa di Teluk Naga ini sangat luar biasa ya sepak bolanya berjalan sebagaimana mestinya. Dan juga kita di sini hadir bisa juga bersilaturahmi ya, alhamdulillah ya. Kami dari Askap tentunya selalu mendukung dan support kegiatan positif ini di dalam rangka memajukan sepak bola khususnya di Kecamatan Teluk Naga. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Itu saja, tidak perlu panjang lebar. Selamat bertanding. Siapapun juaranya, kemenangan bukan hal yang utama, tapi persaudaraan dan persahabatan itulah yang luar biasa. Sesungguhnya di olahraga itu kita bersaudara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah beberapa kata dari Ketua Askap Kabupaten Tangerang yaitu Bapak Haji Daniel Ramdhani atau DRN yang telah memotivasi kita. Sesungguhnya olahraga atau sepak bola itu merupakan persahabatan, mencari persahabatan, persaudaraan di antara insan olahraga. Baiklah para penonton sekalian, marilah sama-sama kita menyaksikan laga ketiga antara Raja Naga berhadapan dengan Axel pada pertandingan sore hari ini. Dan diumumkan pada para penonton pecinta sepak bola, jangan kemana-mana, selesai pertandingan ini. Pertandingan ini akan ada undian atau gantrol yang akan diberikan langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Tangerang
berupa uang tunai. Sekali lagi kepada para penonton pecinta sepak bola yang turut hadir di Stadion Mini Kecamatan Teluk Naga, Tunas Jaya, agar tidak kemana-mana terlebih dahulu seusai pertandingan ini berlangsung, karena akan ada undian Deltres yang akan diberikan oleh Ketua DPRD Kabupaten Tangerang. Terima kasih. Saya silakan lanjut kepada komentator Bang Herman. Ya, baiklah para penonton, pertandingan ketiga saya akan menemani jalannya pertandingan di hari ini, di mana tadi pertandingan kedua rekan saya, saudara Bang Nabil, memberikan play to play dengan begitu lancang dan juga asik sekali. Saya Herman akan menemani play to play ke pemain antara kesebelasan Aksel dan Raja Naga, di mana kita ketahui kesebelasannya Raja Naga meraih poin ke-10 dari 4 kali main, yaitu 3 kali menang, 1 kali imbang, dan belum menderita kekalahan. Sedangkan kesebelasan Aksel dari 4 kali main, saya tidak menyebutkan poinnya, berada di juru kunci. Baiklah, pertandingan antara kesebelasan Aksel dan Raja Naga akan segera dimulai. Kita babak pertama, di sana kita lihat saja nomor punggung 21, yaitu saudara Ikomang, yang akan melakukan tendangan kick-off, di mana kesebelasan Aksel menggunakan jersey berwarna biru kombinasi putih merah acak-acakan. Kita lihat saja berhadapan dengan kesebelasan Raja Naga yang menggunakan jersey berwarna merah kombinasi gambar The Dragon atau gambar naga. Kita lihat saja yang akan memimpin pertandingan di sore hari ini, yaitu saudara Bidai Rahmatullah, AU1 saudara Haji Salim, dan AU2 Bapak Hussein. Baiklah, tiga babak pertama baru saja dimulai. Raja Naga merah berkombinasi The Dragon, sedangkan Aksel menggunakan jersey berwarna biru kombinasi warna-warni. Kita lihat saja Raja Naga sisi serangan, tetapi dikatakan kembali di sana ada Isyarat dan juga saudara Yatra Yoga. Salah pengertian. Kita lihat saja Raja Naga, Naga hanya membutuhkan hasil poin untuk meraih The Champion atau juara. Kita ketahui memang poinnya sama berhadapan dengan kesebelasan PSKI 10. Kita tinggal lihat saja, Raja Naga hanya membutuhkan hasil imbang untuk meraih juara. Tetapi bila saja Raja Naga kalah, menderita lebih dari 2 gol, mungkin akan ada posisi perubahan. Kita lihat saja mungkin menit demi menit ini, memang ini adalah partai krusial untuk Raja Naga, hanya membutuhkan hasil imbang saja untuk meraih juara 1. Tetapi bila saja menderita kekalahan lebih dari 1 gol atau lebih dari 2 gol, kita lihat saja mungkin apakah head to head atau selisih gol. Memang poinnya sama berhadapan dengan urutan kedua, yaitu PSKS 10 poin. Sedangkan perihal pertandingan terakhir untuk kesebelasan Raja Naga yang sedang bermain berhadapan dengan kesebelasan Aksel, kita lihat saja ada saudara Sandi Bogel, tendangan selamat datang berhadapan dengan kesebelasan Raja Naga. Pertandingan penutup, pertandingan pamungkas di Teluk Naga Super League 2022-2023 yang dihelat kurang lebih 8 bulan, hujan panas, drama penalti, drama kartu merah, drama krusial, memang semangat berada di sepak bola Teluk Naga Super League ini, tetapi berjalan dengan lancar hingga pertandingan pamungkas ini. Kita lihat saja akankah melahirkan juara pertama, siapakah yang akan menghelat, mengangkat roti yang ada di sampingnya meja panitia atau di depan meja panitia. Kita lihat saja di sana terlihat gamblang ada roti utama the best player, itu first player dan juga top scorer. Kita lihat saja siapakah yang akan meraih trofi pemain terbaik, top score, fair play, yaitu tim palingnya sportivitas dan juga tim yang utama adalah juara yang sedang direbutkan antara kesebelasan yang sedang bertanding di hari ini 8 Januari 2023. Ada 3 pertandingan. Pertandingan pertama tadi Meteor harus menerima kekalahan atas Persemua Muara, sehingga Meteor berada di posisi kelima, Persemua Muara posisi keempat. Sedangkan pertandingan kedua BRC berhadapan dengan kesebelasan PSKS, hasilnya imbang 0-0. PSKS meraih poin 10,
Borse meraih poin 8, sedangkan kesebelasan Raja Naga yang sedang bertanding di sore hari ini untuk sementara 0-0. Memang update terbaru untuk saat ini Raja Naga meraih poin ke-11, tetapi masih bisa berubah bila saja pertandingan antara kesebelasan Axel berhadapan dengan kesebelasan Raja Naga. Bila saja Axel mencetak gol, tetapi kalau Raja Naga bisa mencetak gol memenangkan, otomatis Raja Naga tidak teroyak posisinya oleh kesebelasan PSKS. Kita lihat saja, memang sedang takdik-dik para pemain dari kesebelasan Raja Naga, sedangkan pemain dari kesebelasan Axel mungkin ini adalah pertandingan penutup, pertandingan perpisahan, pertandingan kita lihat saja untuk para pemain Axel yang sedang bermain di sore hari ini, ditinggalkan oleh pemain-pemain punggawanya yang berada di posisi yang ada di Liga 2 dan juga bekerja sebagai warga negara Indonesia untuk negara lain. Kita lihat saja, kita lihat mencari kesebelasan Raja Naga serangan. Ada saudara Sandi Bogel, umpan silang, Sandi Bogel, ada Ujai, Ujai, sayang sekali saudara Ujai. Saudara Ujai, kita lihat saja, hampir saja Ujai mencetak gol, tetapi saudara Ujai harus terjebak onset. Ada saudara Samsul, selamat ada saudara Samsul kepada pemain nomor punggung 4 di sana. Ada saudara Ibnu Basar, Ibnu Basar kepada nomor punggung 6 saudara Gigi Prasetyo. Kita lihat saja, Dwi Septian ada Eko Haryono, masih Eko, Eko kita katik. Kita bayangi oleh pemain nomor punggung saudara Mojo. Kita lihat saja, bisa dikuasai kembali oleh saudara Raul, tetapi bisa disebut kembali oleh saudara Darman. Umpan dadakan kepada saudara Togar, masih Togar, Togar pada Ujai, masih Ujai. Sang pelawak, sang playmaker, paling banyak melakukan asis. Kita lihat saja, saudara Ujai, masih Ujai, Ujai, kita lihat saja, saudara Ujai. Umpan darat, tapi penjaga gawang saudara Samsul, penjaga gawang yang sangat berpengalaman ini. Kita lihat saja, saudara Samsul menyelamatkan serangan yang dilakukan oleh kesebelasan Raja Naga. Ada saudara Raul membayang-bayangi, ada Eko merebut bola saudara Eko, ada Mogi membayang-bayangi. Kita lihat saja, saudara Mogi, Mogi di sana. Ada saudara Togar, sang top skor sementara dengan 10 gol. Kemungkinan besar saudara Togar sudah meraih top skor. Ya, terima kasih pengucapan kepada rekan-rekan kita Bung Herman. Ya, sementara kami akan menyiarkan secara langsung pertandingan turnamen sepak bola Liga 1 Triplaga Super. Kita langsung saja nomor 18 dari Naga, Raja Naga. Ya, langsung saya Bang Mandor buat pelanggaran. Saudara-saudara, kita lihat ada 1, 2, 3, 4 pemain. Ya, kita lihat Excel tendangan bebas saudara nomor 29 saudara. Kita lihat saudara Islam umpang dia berikan, maksudnya umpang dia berikan nomor 29. Ah, tadi lagi tentu salah seorang pemain dari kesebelasan Excel nomor 29. Ya, antang-antang sebentar lemparan ke dalam, siapa akan melakukan nomor 29. Kita lihat saudara Soker, sesuai umpan pendek saja masukkan, berikan kepada rekannya. Umpan Bogel, masih belum menyusul, umpan pendek saja masukkan, berikan kepada rekannya. Ada kita katakan sebentar, umpan Bogel depan, berikan kepada rekan yang di sana. Ada sebuah takir, tapi memukul 17 kita. Oh, pemain yang cukup lebat, pemain senior ini. Takir ke sini, takir sebelumnya, masih kita ada sebentar. Ada satu dua tiga empat pemain, umpan Bogel depan, terima kasihnya. Berbahaya masih kita ke mana? Ah, gimana? Tuh, ada Bapak Lura ke bahati. Aduh, hebat membola. Ah, umpan dia ke depan. Tapi lagi-lagi lebar datangnya si kulit bundar. Bapak Lura kumaha atau itu dari alus itu sama umpan dia. Ya, saudara-saudara, pemilik terjadi di Mister Gawang yang dijaga oleh saudara Sampil dari nomor 99. Pendek saja, bukan proksi bebar. Maksudnya bukan lagi pada rekannya Osteg Mentang Israel, nomor 26. Kita lihat ada 1, 2, 3, 4 pemain meski dari kotak tengah lapangan. Masih semua di sana, bukan pada nomor 30. Kita lihat
Bukan kawan yang katanya umpan untuk rumah musuh berat pasu dulu, tapi untuk terus seorang ada yang berikan rencana ada pokok di sana, tapi lagi-lagi membuat pelanggaran pemain dari kesebelasan asal yang tendangan bebas saja di dalam nomor punggung 18 dari Raja Naga secara mandor memandor, ayo memandor ya langsung saja di dalam 1-2-3-4 pemain, ada Bang Tawa umpan untuk rumah musuh kan, bertahaya masuk ke batu, berlari kecil, kita sudah lalu menunggu 20, lagi-lagi kurang sempurna saudara-saudara, tapi diselamatkan saja oleh penjaga gawang dari kesebelasan Excel saudara Santi Dahri. Tumbang-tumbang sebentar sekulit bundar kita dia ada 1-2-3-4 pemain pemain dari kesebelasan Excel. Lagu-lagu tak terbuka sasara ala sebelah bangga nomor umpan dokter pamak sudah bertahun dari lagu pemain nomor 7 dari kesebelasan Excel kita lihat sebelah Excel tujuan tetapi terlalu melebar datangnya umpan pendek mesin yang diberikan oleh saudara Eko. Lagi-lagi Raja Naga membangun serangan 1-2-3-4 pemain masih mencari korun diri bebas nomor 19 masih sendirian. Kita lihat playmaker ada saudara Bokel nomor 10. Kita lihat pendek saja masih mencari korun yang diberikan penampakannya. Lagi 1-2-3-4 pemain umpan pendek berbas bukan terusnya tabakos tabak-tabak sendirian kita ini nomor 23 berlari kecil tabak dan sendirian tabak lagi-lagi terlalu melebar datangnya si kulit bundar kita lihat terkejutlah lemparan ke dalam untuk sebuah esen nomor 34 kita lihat masih mencari kawannya ada 1-2-3-4 pemain masih garis tetap tengah lagi-lagi berikan ke kanan luar nomor 26 kita lihat pemain yang cukup sekatan ini ya ke kanan pendek saja maksudnya masih mencari kawannya kita lihat ada 1-2-3-4 pemain dimasuki garis tetap tengah umpan jauh ke depan maksudnya tapi lagi-lagi kurang sempurna umpan nomor 29 sudah kiri berikan pada Bapak Lira Lira sempurna Bapak Lira aku setiknya lagi-lagi kata sudah serangan yang dilakukan oleh pemain dari kesempatan Raja Naga lagi-lagi berikan pada nomor punggung 9 saudara atau ujung tombak nomor punggung 9 kita lihat saudara Islam ya kita lihat apa yang terjadi sebuah lembang ke dalam masuk sebuah pemain dari Akhil Info keluar Harung 8 Padil Masuk ke Harung 2 Andro. Ya saudara-saudara kita lanjut kembali ke lembar pertandingan lempar ke dalam nomor 26 dari Aksel tapi juga yang lepas nomor 28 sejuang saja berikan pada penerakannya tidak ada rekan di sana lagi-lagi keluar lapangan tersebutnya lemparan ke dalam untuk kesebelasan Aksel nomor 28 timbang-timbang sebentar sekulit benar kita lihat dari 1-2-3-4 pemain masih berhentak penalti ya saudara Arif Rambani berikan pada nomor 26 kita lihat umpan ke rumah maksudnya berupa sesuai betul saja maksudnya tapi kurang sempurna pekerja Arif berumur dia nomor 29 lagi-lagi Raja Naga ada Adang Dogel di sana tapi lagi-lagi membuat pelanggaran pemain FCE ya terjadilah tendangan bebas saja siapa akan melakukan rupa-rupanya dan nomor 18 dari kesebelasan Raja Naga kita lihat saudara Bang Mandar atau pemain nomor punggung 8 kita lihat saudara Agus umpan ke depan mesin berikut ke saudara Takir ada nomor 5 pemain yang berusia ada saudara Takir ini berbahaya dan semua sampai nanti dan jalannya tengah dan semua lainnya juga masih jalan lebih musuhnya dan semua lainnya juga berhenti ada dua pemain dia tidak ada yang berhenti kurang sempurna sudah saudara lagi-lagi dapat diselamatkan saja oleh palang pintu dari kesebelasan Excel atau Bukmah yang cukup ada terjadi lemparan ke dalam ini bantai umpan pendek saja maksudnya lemparan cukup ada nomor ke 9 pemain dari kesebelasan Raja Naga kita lihat saudara Ujjal berbahaya terlepas saudara-saudara berbahaya tangkapan yang sudah ada yang boleh lakukan sila Excel bangun serangan bukan pada nomor 12 kita saudara kita lihat saudara Ramdhani Arif Ramdhani bukan pada nomor 26 kita lihat saudara duduk umpan jauh ke depan bukan pada nomor 21 Excel mutakan serangan lewat sektor kiri tapi dipeser saja oleh pelang pintu dari kesempatan Raja Naga nomor 20 kita lihat saudara Bajir bagus saudara kita lihat ada terjebak lemparan keluar nomor berapa dia yang dituju kita lihat ada 1-3 ada nomor yang efek masih membangun serangan masih ujian ke depan maksudnya berikan kepada ujung tembak dari kesebelasan dari
Pasal umpan tu ke depan masih dah. Wajar lah kamu tangan serangan nombor 9. Kita lihat berwari kecil. Nombor 9. Untuk kita masih kita lihat. Berbahaya. Masih kita lihat lagi. Ada serangan tangan lagi sana. Ada tangan juga masih serangan tangan. Berbahaya. Saudara-saudara yang sudah menciptakan gol, saudara Mago nomor 5, saudara-saudara, kita lihat berubah keadaan menjadi 1-0 untuk kesebelasan Hirata Naga. Terlihat pemain dari Tegaraga keluar dari pemain dari TV. Kata kepala desa dari Teluk Naga, kata Agus Putna masuk nomor punggung 3 awal El Citaru. Ya, terima kasih untuk Bapak Ira Agus Putna. Ya, saudara-saudara, terjadi gol yang mana yang sudah diserahkan oleh dan sudah dilesakan oleh nomor punggung 5 tertinggal 0-1 kesebelasan Excel yang lakukan sebuah Excel menjaga serangan banyak oleh pemain berkesebelasan Raja Naga. Ada nomor 9, kita lihat berhari kecewa umpan ke depan mesinnya, tidak ada kali di sana, dikit ada hasilnya tangan, umpannya kembali, terima kasih juga, tapi besok saja nomor 9, tiba! Gol! Ya, saudara-saudara, gol kedua yang mana diciptakan oleh saudara Adam Bogo bernomor 10. Kita lihat saudara-saudara, tertinggal 2-0 kesebelasan Aceh oleh kesebelasan tim Raja. Ya, saudara-saudara, kita lihat tertinggal 0-2 nomor 9 Aceh ditakui serang Aceh kanan kiri nomor 9 ujung tombak Italia umpan ke depan Rusia berbahaya nomor 7 tempat itu penyerangan cukup gimana ya ambil sebe terbalik sedang Raja Naga pendek juga bukan para kanan lagi berbut bola dengan pendek sedang Raja nomor 21 lagi umpan pendek Rusia bukan pada rekannya lah kurang sempurna. Kita lihat apa yang terjadi, tapi membentur sosialan kemen dari kesejahteraan Raja Naga. Terjadi lemparan ke dalam, timang-timang sekitar sekelip kedai, umpan ke depan Mesirah. Berikutkan pada rekannya nomor 6, kita lihat segera Bujur Prasetyo, tanduk saja Mesirah, tapi lagi-lagi kurang sempurna atau lemparan ke dalam untuk kesejahteraan tim dari Raja Naga. Tanduk saja, bukan pada nomor 29, bagus Irianto, bukan pada rekannya nomor 19, kita lihat pemain yang cukup cekatan ini ada bagus lagi sana, ada suruh Abang Bebe bukan pada nomor 5, pencetak gol kedua untuk nomor 10 masih sendirinya, bukan pada nomor 19 pendek saja, masih mencari kawan yang gini dengan umpan berkas Masjidah, tidak ada kawan di sana yang untuk mencatu serangan nomor 5, umpan saya kerekan Masjidah tidak terkepkan Masjidah, coba masih umpan sendirinya, masih mencari kawan yang gini umpan saya kerekan Masjidah, tendangan first time maksudnya dilakukan oleh Abang Tagar dari sana, tapi kurang sempurna tendangannya, lagi-lagi umpan pendek saja bukan pada nomor 30, kurang sempurna nomor 29, Raja Naga membangun serangan segala upaya jenawan, lagi pendek saja mencoba bukan pada rekannya, nomor 2, arah Abang Bogel nomor 19, kita lihat pendek saja, bukan pada pilihan rumah kita kurang sempurna, tapi dapat dihalal kembali, lagi-lagi sudah Abang Bogel, nomor 10 bukan pada nomor 18, Abang Mandor masih sendirian di sana, Abang Mandor lagi-lagi bukan pada rekannya nomor 19, ujung-ujung umpan dia kerja mesinnya, rumah dia tidak lagi, arah bermain lah. Bila kita tajak penjelitan penjaga gawang, saudara Santi Bahri, kita lihat lagi-lagi nomor punggung 3 pendek kembali ke sebuah Raja Naganya, kata belahalai saja, api jami saja, lagi-lagi nomor punggung 26, kita lihat dikit membacur, serangan Raja Naga membangun serangan, salah seorang membentur kaman dan sebuah Raja Naga XL, nomor punggung 3 2, kita lihat ada 1, 2, 3, 4 pemain, sudah sudah penatu, bukan pada nomor 9, ujung tembak lagi-lagi sudah sudah Raja Naga XL, masih 2 sendirian, XL, umpam T, masih 2 sendirian, masih sudah, berakhir 2 pemain, tapi dapat dihalau oleh praktik dari kesempatan
pemain dari kesempatan berada lagi pendek saja. Kita saksikan juga celarakannya di sana. Ada 1-2-3-4 semuanya. Abang Mandel masih umpan ke depan. Pendek saja. Ada celah Abang Bogel. Masih pukul 9. Kita celarakannya. Ngobar pukul 9. Kita lihat. Redan Naga mempunyai serangan. Saudara Utai. Masih Utai. Utai Ram Lalu. Masih Utai Ram Lalu. Sudah celarakannya. Betul yang kurang sempurna. Saudara-saudara. Nomor punggung 3. Pukulnya kurang sempurna. Kita lihat langkah sudah umpan ke depan sudah. Lagi-lagi Kerajaan Naga membangun serangan. Ada Udai. Masih Udai lagi 9. Gerak pintu yang cukup bagus saudara-saudara. Nomor 19. Kita lihat saudara Soker. Soker. Saudara-saudara. Cukup babak pertama telah berakhir antara kesebelasan tim dari Raja Naga yang mana sudah unggul 2-0 berharap membantu Excel. Ya, sementara kita ikuti pesan-pesan yang berikut ini. Halo, kami sambil menunggu pertandingan liga kedua. Kita mau ngadain kuis ya, bagi baju duit. Baju baju duit kan, dari RT peserta gelarnya. Ya, ayo. Ayo. DPRD? Iya. Ketua DPRD Haji Holid Ismail SAG MM. Masya Allah, dasar orang kampungnya saya kenal. Iya. Iya. Ini kedua, yang kedua. Yang kedua, coba. Pancasila sebutin dari 1 sampai 5 coba ya. Gak bisa harus ayo jin ayo malu sekolah gak aku sekolah di Pancasila gak tau jin malu siapa malu gak kalau malu diganti sama yang lain nih ada yang bisa gak Pancasila. Ayo, oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Betul. Ya, alhamdulillah. 4 masuk nomor punggung 18. Heri Nasri. Heri Jenaga keluar nomor punggung 19. Roy masuk nomor punggung 4. John Takor keluar nomor punggung 5. Aji Kusuma masuk nomor punggung 13. Pemain terbaik sepanjang masa. Siapa lagi kalau bukan Yanto Ucaplek. Ya, saudara-saudara, sebentar lagi kita babak kedua akan segera dimulai antara kesebelasan tim Raja Naga dari Kota Teluk Naga yang mana yang sudah memimpin 2-0 yang berhadapan dengan tim Excel. Ya, saudara-saudara, untuk babak pertama barangkali sekitar akan dimulai. Sekilas bundar sudah diletakkan. Ya, langsung saja Raja Naga mempakai serangan. Langsung saja berbahaya tapi penjaga gawang keluar dari sarangnya. Nomor 13 pemain berkiri dari kesenangan Excel. Pendek keberan telah memimpin Indonesia. Umpan ke depan. Ada nomor 27. Pendek saja. Lagi-lagi. Lagi ada sweep. Kembali dari sana. Pendek saja. Persona membetul salah seorang. Pemain dari ketua ada Bang Mandel. Bang Mandel. Lagi-lagi. Umpan ke depan. Masih nomor 27. Excel mempakai serangan. Bertahaya masih ke depan nanti. Tapi dapat dihalau saja oleh anak-anak dan kesenangan. Nomor 13. Kita lihat. Masih mempakai serangan. Pendek saja. Berikan ke nomor 19. Utai. Masih sendiri Utai. Berikan ke rekannya. Nomor 26. Lagi-lagi. Ada Bang Bogel, Bogel masih sembilan, pendek saja berikan kepada rekannya, nomor 26, lagi-lagi berikan ini Bang Bogel, nomor 27 tercetak ke kedua, Abang Bogel lagi sana, umpan dia ke depan masuknya, ada Bang Tawar di sana, tapi lagi-lagi itu langsung punya umpannya, 6-7-10, Abang Bogel, lagi-lagi membetul salah-salah ke pendek ini, tapi lagi-lagi berjuang saja, sepuluh benar oleh nomor 18 dari kesempatan Excel, nomor 18, kita lihat, saudara Cimol, ya kita lihat
setok setoknya pertama kali di babak kedua kita lihat atau lemparan ke dalam untuk Sayang Raja Nalat. Ya kita lihat pendek saja masih berikan pada Sayang Takor, masih takor sedikit. Kita lihat pemain dari kesempatan Esau. Ya pemain yang sebut ada hari Esau mencang sekolah. Tidak ada pada Esau, harus satu pemain. Oh, dicap saja atau heading yang sedikit bagus. Ada Sayang Bang Mandel nomor 18. Kita lihat berikan pada rekannya, tapi kurang sempurna. Terlalu beras datangnya sekulit benar. Lagi-lagi terjadi lemparan ke dalam untuk kesebelasan Excel lemparan ke dalam, lakukan sudah, berikan pada menit yang 30. Ada pemain Tesman Raja Naga, ada Abang Mandel, berikan pada surah Abang Bogol. Bogol masih sendirian, berikan pada surah Ucai. Ucai nomor 9, masih sendirian di sana. Ucai Bang Anu, asal dia api dia satu nyata main. Ucai, Ucai, Ucai bisa Ucai sendirian. Lakukan yang tiga tahu, ada satu dua pemain. Ada lagi berikan pada kanya, ada Ucai yang dihala. Berikan yang sudah menanti, tapi tak berdekat saja. Lepang pintu dari kesebelasan Excel. Apa yang terjadi kita lihat. Luar lapangan sedikit bundar terjadilah cetak cetak untuk yang kesekian kalinya. Ada 1, 2, 3, 4 pemain memasuki garis cetak tim lagi. Kita lihat pemain Raja Nala apakah membuahkan hasil sempurna. Kita lihat umpan jauh ke depan, tapi terlalu melebar datangnya sedikit bundar lagi-lagi. Tendangan gawang saja, ada air gawang saja untuk kesediaan Eko. Penjaga gawang Samsul Bahri, nomor 99, ada nomor 18. Kita lihat saudara Cimol, kita lihat pendek saja, berikan pada saudara Cimol. Masih mencarikan yang berdiri debat, lagi-lagi pendek saja, sudah pada nomor 21. Kita lihat lagi-lagi. Berikan pada pelan maga, pemenang bintang, masih sendirian, masih mencari kawannya. Berikan pada tengah ini, lagi-lagi. Kurang sempurna umpannya, tapi dihalau saja. Esau masih mempangun serangan. Lagi-lagi Raja Naga, Raja Naga lagi bukan pasiran Abang Bogel. Tendek saja ke pasang kita, ada Abang Bogel. Umpan bukan pada kalau Ucai. Ucai masih sendirian, nomor 9. Pemain yang cukup cekatan ini. Kurang sempurna. Nomor punggung 6, Hitler Rupanya, saudara. Biar, ya lagi-lagi ada biar sana dibuang saja atau dihalau saja oleh Pak Sintu atau Jok Tengah. Lagi-lagi sudah penuh-penuh Esra Lumpang sama. Masih mencari kawanan berdua nomor 21. Dibandai oleh pemain Raja Naga membuat pelanggaran nomor punggung tidak rupa-rupanya dari kesukasan Raja Naga. Kita lihat membuat pelanggaran langsung saja tendangan bebas nomor punggung 30. Masih mencari kawannya, sudah ada Bisot, Bisot tentu ke depan Rusia. Bisot saja, nomor 20. Kita lihat, ada Raja Naga mencangin serangan. Lagi, Maksud dan umpan ke depan Bisa dibingungkan pada saudara Takor. Masih Takor sendirian, bisa dengar oleh Komputer dan Eko. Masih Takor lagi sendirian, Takor, Takor masih Takor sendirian. Sudah akan sebetulnya, berbahaya. Terjatuh, sudah Takor terlalu lama. Nah, kita katik sekulit jumlah kita umpan ke depan masuk. Kita para kanan luar, kita para kanan luar. Eksa mencang serangan, nomor 27. Kita lihat pemain yang cukup kencang larinya. Apa yang terjadi kita lihat saudara-saudara. Eksa yang saja ketendangan bebas saja saudara-saudara. Jaga gawang dari kesejahan Raja Naga saudara Kusnadi. Ya, semua itu bersebar. Orang yang sudah cukup benar. Berikan saudara rekannya. Ada Adang Mandel Wilson, nomor 13. Pemeter Wilson Raja Naga. Ada Adang Bogo. Lagi-lagi, Adang Bogo. Pencetak gaya kedua untuk kesempatan Presiden Naga. Kesempatan Raja Naga ini. Kita lihat pendek saja. Berikan lagi saudara Adang Bogo. Adang Bogo. Umpan pendek saja. Berikan pada nomor 13. Ada saudara Ucai. Pernah itu. Umpan maksudnya. Berikan saudara Ucai. Pemain ini. Sesuai cekatannya. Ada Ucai lagi. Berbahaya. Ada Ucai. Lagi-lagi, saudara-saudara, dibuat saja oleh penjaga gawang dari kesebelasan Excel, saudara Samsul Bahri Nasution. Kita lihat tendangan cetak-cetak untuk yang kesekian kali, nomor 13, antang-antang sebentar saudara kita lihat. Ada 1, 2, 3, 4 pemain masuk dari cetak penalti. Umpan dia kerana maksudnya, tapi dah halau saja oleh pemain anak kesempatan Esa. Ada Bang Mandel, Bang Mandel, umpan jadi lagi Raja Naga memang serangan. Masih sendirian dari sana, masih mencari kawannya, tapi lagi-lagi membentuk salah-salah orang pemain dari kesempatan Esa. Iya, terjadi ayah, saudara-saudara Abang Bogel, masih Abang Bogel dibagi atau diatik beberapa pemain dari kesempatan Esa. Dan kesempatan maksudnya, berikan pada rekannya lagi, ada Abang Bogel, kurang sempurna Abang Bogel, masih sendirian, nomor 2, siapakah yang dituju, tapi
heading yang dilakukan oleh nomor 96 dari kesejahan Lajan-Lajan Sejara Dian. Satu lagi tersudah lempar ke dalam Eko untuk serangan umpan ke depan Masuda, tapi membuat pelanggaran terhadap pemain dari Eko nomor punggung 7. Kita lihat Sejara Eko Tujuwanto saat dia akan mengambil tendangan bebas nomor punggung 9 Islamuddin Israel Akbar. Lakukan tidak umpan ke depan Masuda, berbahaya, tidak ada kawan di sana, dicek saja. Kita lihat Sejara Eko Abang Boga berikan pada Bang Mandar, masih Bang Mandar sendiri, masih mencari kawan yang berdiri dekat Abang Mandar, berikan kepada Abang Tawar, Tawar masih sendirian, ada aku dengan beberapa pemain, masih berdekat yang nanti, ada saudara Abang Tawar, Tawar masih sendirian, pemain yang tinggal, umpan dia ke depan Masuda, berbahaya di sini, berhenti, menit-menit awal di babak yang kedua untuk kesebelasan Raja Naga. Siapa yang akan menciptakan gol? Abang Tawar rupanya. Iya, Abang Tawar rupanya mencetak gol ketiga untuk kesebelasan. Ya, Abang Tawar istrinya sudah menunggu. Iya, minta di cute katanya. Ya, Abang Tawar. Ya, terima kasih. Ya, tertinggal 0-3 kesebelasan Excel berhadapan dengan tim Raja Naga, yang mana gol ketiga diciptakan oleh Abang Tagar. Kita lihat saudara-saudara, ada Abang Bogel, masih Abang Bogel, kemeter yang sulit berhasil, tabel yang sulit berbadan, gempal ini Abang Bogel, bukan pada saudara Abang Mandar, Bang Mandar, Bang Mandar berikan kepada rekannya, pendek sudah masuk, kenak situ yang cukup bagus, nomor 23, kita lah masih mencari kawan, berdiri bebas, lagi-lagi, cerita pendek saja masuk, bertahaya, Abang Mandar, sudah, terlalu lebar, di sebelah kanan penjaga gawang saudara Samsul Fahri, rupa-rupanya tidak membuahkan hasil yang tidak sempurna. Yang dilakukan oleh saudara Abang Udai, nomor punggung 9, kita lihat. Ya, pendek saja, masih berikan pada rekannya. Pada pek kiri, dari sisi Aksel. Aksel masih untuk usaha, nomor punggung 12. Pendek saja, serupah masih berikan pada punggung 2. Lagi-lagi, saya sebenarnya umpannya masih berikan pada nomor 3. Terlari ke sini, sudah terperang ke pahing. Ada saudara Bang Bogel lagi, Bogel. Umpan dia berikan masuknya. Nomor punggung 2, Aksel masih untuk usaha, nomor punggung 9. Striker yang kita lakukan menang sulit sekatan ini. Berikan pada nomor 30 Eko mencok usaha umpan ke depan Masuda, tapi dibiarkan saja oleh penjaga gawang tim dari Raja Naga. Ya, kami informasikan, tolong para penonton agak mundur dikit, gak kelihatan. Ya, Abang Mandel nomor 18, kita lihat, kita katik sendirian, masih sendirian, berikan pada rekannya. Abang Bogel, masih Bang Bogel, sendirian, nanti dia halau, Bogel mau umpan ke depan Masuda, berikan pada seorang itu. Lagi-lagi Abang Bogel, masih Bogel nomor 10, kita lihat umpan ke depan, tapi lagi-lagi, Abang Bogel salah seorang pemain dari kesebelasan. Langsung saja umpan ke depan, dicek saja atau dihadap saja, berbahaya. Rasanya sudah tidak empat pemain, masih dari sepak penalti. Raja Naga, masih Raja Naga Musa, tembak langsung ke sini. Tapi minta bersalah seorang, berjuang saja untuk mendadak Eko. Lagi-lagi, nomor 8, tembak langsung masuk. Lagi-lagi, masuk, terbukaan pemain dari Raja Naga. Keluar, sampai tinggal, nomor punggung 10. Masuk, 11, masuk. Keluar nomor 17, Rahmat Supriyadi. Atau Togar, masuk nomor 7, 23, Raden Tateng. Hey!
Ya, kembali kita langsung ke lapangan hijau Stadion Tunas Jaya. Kita lihat Esen mencari serangan nomor 30 Jambaga dan punggung 28 ini. Kita lihat umpan ke depan masih diberikan ke arah bek kanan, tapi atau kanan luar maksudnya dikeluar lekaran ke dalam Raja Naga. Bang Mando masih berada di sekitar, masih mencari kalian dua umpan ke depan masih berikan pada rekannya para keluar masih dari penalti. Ya, umpan terlepas maksudnya bertahan lagi-lagi shooting yang keras dilakukan oleh para pemain dari tim dari Raja Naga yang mana sudah mantap 3-0 untuk pemenang tim dari Raja Naga sementara. Ya, kita lihat saja, ya, tendangan gawang saja, tendangan bebas saja. Kita lihat dari Excel umpan dari kerekan masyarakat, berikan pada rekannya di sana, berikan pada nomor 7. Bila ada kawan di sana, berbahaya tendangan yang kemasukan. Penjaga gawang sudah terlanjur maju ke depan, tapi tendangannya shooting yang cukup bagus tapi kurang sempurna. Ya, lakukan sudah masih 1, 2, 3, 4 pemain. Kita lihat ada Mandor, Bang Mandor pendek saja masih berikan truk pendekar, berikan pada rakannya di sana. Abang Ujai maaf, nomor 9 Abang Ujai masih sendirian di sana. Abang Ujai pemain yang berlalu seperti kijang ini salah kentang. Abang Ujai nomor 9 Ujai masih Ujai saya sudah ada kejar dari dua pemain. Ada kapten kesebelasan nomor 13, kita lihat dan saja berikan saudara Bang Mandor tembak langsung ke sana berbahaya. Lagi-lagi keluar dari sarangnya penjaga gawang dari kesebelasan SL umpan dari kerekam maksudnya berikan pada rekannya. Tidak ada kawan di sana, ada 1-2 pemain dari sebelah SL nomor 9 berubah ke sini berbahaya. Tidak ada kawan di sana, lalu itu dia SL umpan ke serangan masih 9. Tapi lagi-lagi dapat dihalau tendangan dari nomor punggung 7 saudara Eko Pujianto. Apa yang terjadi? Kita lihat tendangan bebas saja atau tendangan sepeda untuk yang kesekian kalinya di babak yang kedua ini. Ada 1, 2, 3, 4 pemain masih dari cetak penalti. Apa yang terjadi? Kita lihat umpan ke pertama kita. Lagi-lagi umpan ke tembak aja. Berbahaya. Tapi lagi-lagi Raja Naga umpan ke depan. Mungkin berkarsara Ujai. Ujai gerak punggung sebagian. Masih Ujai sendirian. Masih Ujai. Tidak ada kawan-kawan yang membantu. Masih Ujai sendirian. Lagi-lagi. Sudah. Berbahaya saudara. Lagi-lagi tidak ada kawan-kawan. Sudah, saudara. Lagi-lagi. Lagi-lagi saudara-saudara umpan manis yang dikesakan oleh umpan kripas yang dilakukan oleh saudara Abang Ujai, tapi kurang sempurna rupa-rupanya mengambil sutung tentang kripas seorang atau membuat pelanggaran. Ya, tendangan bebas siapa akan melakukan. Ada 1, 2, 3 pemain lari, ada Abang Ujai, ada Mandar rupa-rupanya jangan mengambil tendangan, eksekusi tendangan bebas saja. Kita lihat ada 1, 2, 3, 4 pemain atau 5 pemain membuat tagar hidup. Ya, kita lihat apakah yang akan sempurna. Ada hak ada yang terserah ya. Iya, ya, saudara-saudara, kita lihat tendangan yang cukup keras Raja Naga. Raja sudah umpan dia ke depan sudah. Ya, apa yang terjadi? Sebuah pelanggaran rupa-rupanya pemain dari kesejahan Raja Naga. Kita lihat 1, 2, 3, 4 pemain. Kita lihat masih ada di garis tengah kesejahan. Iya, saudara-saudara, cukup babak kedua telah berakhir antara kesebelasan dari tim Raja Naga yang berhadapan dengan kesebelasan tim dari Oce yang mana dimenangkan oleh kesebelasan atau tim Raja Naga dengan skor 3-0. Ya, sementara kita ikuti dulu pesan-pesan berikut ini. Awan leha-leha. Iya.
Thank you.
gol kepada ketua Badan Tanggungan Utama dan Teluk Naga. Kemohon untuk mengerahkan sekaligus memberikan penghargaan kepada Tosan Guto Bapa Prayogo. Ya, inilah Tosan dengan perolehan 11 gol diraih oleh Tosan dari Chef atau keberatan Raja Laga. Selanjutnya alhamdulillah di liga pertama ini di Liga PSL Tangerang Super League, Raja Naga masih bisa untuk bertahan dan bertengger untuk bisa menjadi juara Liga PSL 2002. Sekali lagi terima kasih juga buat pemerintahan Desa Teluk Naga, Bapak Nana sudah mensupport, Bapak Dua Pinan dan Sidik selalu mendukung. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi buat tim Raja Naga untuk kedepannya. Dan sekali lagi saya terima kasih ucapkan buat tim Raja Naga. Terima kasih. Kemohon kepada Bapak Haji Daniel Ramdhani selaku Ketua Askap Kabupaten Tangerang didampingi oleh Bapak Haji Soto Hijaya selaku Ketua Umum Apresi Nasional dan sekaligus didampingi oleh Ketua DPRD Kabupaten Tangerang atau yang mewakili, dipersilakan untuk mendampingi penyerahan medali dan sekaligus penyerahan juara dan trofi Teluk Naga Super League tahun 2022. Inilah persembahan yang meraih juara utama Teluk Naga Super League 2022. Raja Naga. Dan dimohon untuk mendampingi penyerahan penghargaan pada tim yang juara pada PSL 2022. Silakan kepada Raja Dedin Putra yang telah hadir untuk mendampingi penyerahan. Duduk,